Oke, okay, guys, kita mau tanya 197 Opik. BG. Opik BG. Yeah. Mas Opik BG, semenjak pertama kali menginjak di lapangan Jarum Sirsuit, walaupun belum mencoba lapangannya, yeah, gimana setelah melihat fasilitas yang ada di sini? Wah, istimewa, sangat istimewa. Ini perlu dicontoh buat tim-tim apa ya, yang punya sirkuit, bisa dicontoh seperti ini. Ya, sangat bagus sekali, penataan penonton rapi. Layout sirkuitnya juga bagus. Nah, di luar dari lapangan Jarum Sirsuit ini, adakah yang seperti ini di seluruh Indonesia? Banyak sih di Jawa kayak gini. Cuman kalau menurutku ini istimewa. Ini yang paling istimewa? Ya. Di antara pengalaman Mas Opik sendiri? Iya. Oke. Karena penonton bisa nonton benar-benar rapih gitu. Benar-benar rapi, ya. Tidak terganggu oleh para pembalap. Iya. Baru ini ya? Iya. Dan ini satu-satunya di Indonesia? Siap. Oke, terima kasih Mas Opik atas pengalamannya telah memberikan semua responnya kepada Jarum Sirsuit. Insya Allah dia menjadi pembalap yang handal di tahun-tahun berikutnya. Amin. Amin. Assalamualaikum.